Halo bosku, kabar sore hari ini di Tanjakan Bukit Kodok lagi macet ya bosku. Jadi ada putra sunggal melewati Tanjakan Bukit Kodok ini bosku. Di belakangnya ada truk busu 6x2 ya bosku, dan di sana pun ada truk pol diesel yang terbalik ya bosku. Tadi malam kejadiannya sekitaran jam 10 malam ya bosku. Aero 4 Lighter teki CPU. Ada truk trailer power ya bosku, truknya boys wop pausi basuria. Wop. Halo bosku, ini truk coal dieselnya belum juga selesai di evakuasi ya bosku, sudah sampai sore. Inilah kejadian tadi malam ya bosku, di tanjakan Bukit Kodok ini ya bosku. Truk coal diesel 120 PS, dia muat sawit. Ini dia para pekerja keras. Mantap. Dan truknya Pak, bawa supirnya Pak. Bawa supirnya. Yang ngepok. Muatan kemana nih Pak? Muatan kemana? Ke Kandis. Punya PT atau punya orang? Punya pribadi ya Pak? Dari? Dari Medan. Dari Medan. Sawit. Oke guys, selamat sore dan selamat malam. Bibit unggul ini, bibit unggul. Thank you.
Kata-kata dulu, Le. Mantap. Tetap semangat, ada peluang. Semangat, mesti kita perlu semangat. Jadi bosku, truk Vino. Wes, asapnya ngebul. Wes. Wih. Apa yang terjadi bosku? Ngebul asapnya. Thank you.
tangki CPO 2 unit ya bosku, mau menanjak di tanjakan Bukit Kodo ini. Dan di belakangnya pun ada truk Hino juga bosku. Ini HDL Whoop lagi beradu skill ya bosku. Weng, tak kalah sama truk Hinonya, tak mau kalah ini untuk HDL nya. Dan ini truk Hino 500 yang pakai pak ya bosku. Lagi JSA sap berkibarlah merah putih Indonesia Raya. Satu unit lagi truk tangki CPO ya bosku, mau menanjak di tanjakan Bukit Kodo ini lagi bosku. Wup, nampaknya mengambil arah jalur kanan ini bosku, akhirnya tidak jadi ya bosku. Truk busuk 6x2 220 PS kepala biru, asap tipis-tipis aja nih asapnya. Rame ya bosku, rame. Weh, truk Hino menunjukkan skill lah. Gas, giling. Kosong. Wop, apa yang terjadi bosku? Truk Hino 500 PS busuk 6x4. Wop, ada mobil pribadi nyerobot. Ya, truk Koso 6x2 Grand Mystica Trans 220 PS turbo intercooler ya bosku. GMT nih, GMT.
sub CAMC sub sub